Ada di salah sebuah rumah
disimpan oleh Terengganu. Tempat yang namanya Cengkering, perhampiran pantai dalam menuju ke Ngarang. Sekitar jam 8.30 malam, polis dan beberapa pihak berkuasa mendekati rumah tersebut yang dilaporkan terdapat kanak-kanak yang hilang ini yang telah dijumpai. Bila masuk ke rumah tersebut, alhamdulillah, kanak-kanak yang hilang itu, adik Nur Syafiqah itu, yang hilang ditemui dalam rumah tersebut, tetapi dalam keadaan tubuhnya sudah tidak bernyawa. Ditutup muka sehingga keparas pusat. Kanak-kanak itu telanjang. Ditemui di sudut dinding rumah. Bau yang sangat busuk. Dan terdapat darah di ujung kaki kanak-kanak itu. Suasana sayu menyelubungi anggota keselamatan polis yang berkuasa yang pergi melakukan siasatan. Dibawa kanak-kanak itu ke hospital untuk lakukan pemeriksaan bedah siasat. Didapati dua tulang punggung kanak-kanak itu, Nur Syafiqah ini, 2 tahun, dua tulang punggungnya telah remuk patah. Dan juga didapati kanak-kanak ini mati disebabkan beliau dicolek dan dirogol berkali-kali oleh 2 orang lelaki yang tidak berperi kemanusiaan. Lelaki yang merogol kanak-kanak itu usianya 30-an. Dewasa yang diberi Allah akal untuk berfikir, untuk membezakan mana haiwan, mana manusia, yang mana baik, mana buruk, mana jahat, mana yang balas saya baik, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Tetapi 2 orang lelaki ini nampaknya tidak menggunakan akal yang Allah berikan kepada, tidak menggunakan hati yang Allah berikan kepada dia untuk melihat mana jalan kebenaran dan mana jalan yang tidak membawa kepada kebenaran. Memekakkan telinganya untuk terus mendengar ayat-ayat kebenaran Allah. Membutakan matanya, membezakan, tidak dapat membezakan mana sepatutnya nafsunya itu diterbiaskan, dilepaskan. Kanak-kanak 2 tahun, perempuan yang comel putih menjadi mangsa, dicolek, dirogol, bedah kemaluan, patah tulangnya, mati berdarah, ditinggalkan di situ sahaja, bau busuk ke seluruh kawasan perumahan yang ada. Setelah disiasat, rupa-rupa yang kanak-kanak itu tidak hilang. Polis menyoal siasat ibu yang melaporkan kehilangan itu. Rupa-rupanya ibu itu sengaja menyerahkan anak perempuan itu kepada pengedar darah 2 orang lelaki. Mereka itu penagih darah. Ibunya juga seorang penagih darah. Kalau kali kita dapat membayar harga darah yang tak dibeli, dijual marwah anak perempuannya, marwah dirinya, semata-mata untuk mendapatkan data bagi memuaskan nafsu rakus yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan sidang jemaah sekalian, kita mempunyai anak perempuan, ada adik juga mempunyai adik-adik perempuan, kakak-kakak perempuan, ibu kita juga perempuan. Bagaimana sanggup seorang ibu yang bersusah payah melahirkan, mengandung, wahdan ala wahdin, kesusahan demi kesusahan, berik, melahirkan separuh nyawa, tanpa pulas, membesarkan anak itu, tiba-tiba sanggup mengambil kuda itu, nak ambil kepada kamu, aku tukar barang ini, semata-mata untuk mendapat
mempunyai dua orang perogol membunuh. Laknat itu kepada yang membunuh, karena itu dua orang ini salah seorangnya adalah kekasih kepada ibu dan anak-anak tersebut. Bagaimana mungkin seorang istri yang telah bersuami mempunyai kekasih lain keluar? Sudah tentu ada hubungan-hubungan haram yang telah menjalinkan sebelum daripada ini. Hadirin sedang jumlah yang rahmati Allah sekalian. Kes ini bukan yang pertama. Ia juga bukan yang terakhir. 8 Mac 2012, seorang kanak-kanak umur 7 tahun, Wan Hazim Muhammad Sadir, dilaporkan hilang jam 6 petang di Subang Indah, Kota Lenggara. Bagaimanapun dijumpai semula selepas itu di atas highway Shah Alam pada jam 1 pagi esokan hari. 1 Mac 2012, Adik Nurul Nadira Abdullah 5 tahun ataupun namanya Adik Girang hilang ketika keluar membeli mie segera dan telur di kedai runcit Flex 5 dalam Surya Padat Seri Alam Johor. Mayatnya ditemui dalam keadaan dibakar dalam sebuah ladang. 27 September 2011, Nur Syafita Ismail, 11 tahun, ditemui dalam keadaan terbaring dengan kesanjutan di leher oleh pemilik ladang kelapa sawit. Mati dalam ladang di jeruk leher. Asmawi Jalaluddin, 11 tahun, hilang pada 9 Mac 2008, juga di lembah pantai ketika pulang daripada cyber cafe seorang diri. 20 Ogos 2007, Adik Nurin Jasmin Jasimi hilang selama 27 hari selepas ditemui mayatnya dalam sebuah beg yang diletakkan di hadapan premis perniagaan di Kota Lenjaya. Hasil bedah siasat mendapati Adik Nurin didera secara seksual, dirogol dan dibunuh dan dibuang mayat dalam beg dilemparkan di tempat awal. Nurul Huda Abdul Ghani, 10 tahun, diculik pada tahun 2004, 17 Januari. Pulang dari sekolah, berbasikal bersama rakannya, diculik oleh beberapa orang di Rindu Naiki Van yang tidak dikenali. Dibawa masuk dalam van, pergi ke salah sebuah hadang, dirokok di ladang itu, bergilir-gilir oleh lelaki-lelaki tersebut. Dibunuh, dicampak mayat dalam pondok pengawal di Johor. Begitulah rentetan peristiwa. Kalau tidak dibacakan panjang, kalau tidak diuraikan, tidak sanggup telinga ini mendengar kes-kes sebegini. Bahkan seboleh-bolehnya kita mendoakan cukuplah ianya berlaku. Hadirin sidang jemaah rahmati Allah sekalian, persoalannya, adakah cukup dengan hanya kita berdoa kepada Allah supaya masyarakat di luar sana insaf dan kembali bertawakal kepada Allah? Adakah cukup dengan kita datang ke masjid ini mengikuti kuliah, menunaikan salat jumat, salat berjamaah di waktu? Dalam masa yang sama kita mengharapkan masyarakat di luar sana berubah, bertaubat kembali kepada jalan Allah. Adakah memadai dengan kita berselawat, mengalunkan qasidah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam cuti 12 Rabiulawal baru-baru ini? Adakah cukup dengan kita mengikuti forum perdana, rancangan harakah di Bismillah, perbincangan ilmiah di Dial Hijrah? Adakah memadai dengan kita memanggil ustaz-ustaz, tokoh-tokoh selebriti datang ke tempat kita memberikan pengisian baju itu, baju ini? Adakah cukup memadai setakat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan,
الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس berlakunya kerosakan, kemusnahan, kepincangan, huru hara secara sosial, jenayah, kezaliman, salah guna kuasa dan segala kebobrokan, kepincangan dalam dunia, di daratan maupun di lautan. Bima fasadat, bima zahal fasadu fil barri wal bahr, bima fasadat ayinas, karena disebabkan tangan manusia ini yang melakukan kerosakan. Tangan inilah yang melakukan kerosakan tersebut. Kita salat lima waktu sehari semalam, tetapi tangan ini tidak mempedulikan jenayah yang berlaku di luar. Kita membaca Al-Quran, khatam Al-Quran di bulan Ramadan, bahkan di hari-hari biasa, tetapi telinga ini tidak pernah mendengar bagaimana rintihan masyarakat di luar sana. Jari telunjuk kita mengangkat tahiyat awal dan tahiyat akhir ketika mengucapkan syahadat, tetapi jari telunjuk ini tidak pernah peka untuk memilih orang-orang yang benar-benar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang tertulis oleh Al-Fatihah dalam kitabnya Fiqhul Daulah fil Islam, bahwa orang Islam ini setiap masa dalam keadaan berdosa. Wal muslimun azimun, setiap masa berdosa orang Islam ini. Sembahyangnya berdosa, zakatnya dia berdosa, Al-Quran dia baca dia berdosa, berzikir dia berdosa, qiyam lain dia berdosa, datang ke masjid berdosa. Kenapa berdosa? Selagi mana dalam hatinya tidak pernah ada niat untuk melihat tertegaknya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi. Segala pembunuhan yang berlaku, pembunuhan kanak-kanak tadi, terbaruan itu syafiqah yang kita bacakan kisah di awal khutbah tadi, dibunuh, dirogol, dijual oleh ibu kandungnya sendiri, semuanya ini berlaku disebabkan manusia tidak mempedulikan arahan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi mana tidak dilaksanakan syariat Allah, tidak akan ada jalan penyelesaian kepada sebab masalah. Syariat Allah menyelesaikan segala-galanya. Masalah sosial, masalah ekonomi, masalah inflasi, kenaikan harga barang, pembunuhan, jenayah, segala-galanya terdapat penyelesaian dalam Islam. Fa'in tanaza'tum fi syai' فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ أَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ. Kalau kamu bertelingkah, berselisih di atas sesuatu perkara, sesuatu isu, sesuatu masalah, maka kembalilah semula kepada Rasul, kembalilah semula kepada apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim. Hadirin sidang jemaah rahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal Qur'anil Majid, bal 'ajibu an ja'ahum mundhirun minhum fa qala al kafiruna hadha shay'un 'ajib. A idza mitna wa kunna turaba, dhalika raj'un ba'id. Barakallahu li wa lakum fi al-Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وأشهد أن سيدنا محمد
dan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaqati wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil qurab amma ba'd. Faya ibadallah, usikum bitaqwallah azza wa jalla dan jemaahlah bagi orang sekalian. Sekali lagi saya berpesan kepada diri saya, kepada anda yang mendengar dan melihat khutbah ini, takutlah kita kepada Allah, bertakwalah kita kepada Allah. Walau hati kecil kita mungkin tidak bersetuju dengan apa yang berlaku sekarang ini, walaupun mungkin kita pernah mengatakan syariat Islam ini tidak sesuai, ataupun belum sampai masa, ataupun apa saja ucapan kita yang menunjukkan kita tidak bersetuju dilaksanakan syariat Islam ini, percayalah suatu hari nanti kita akan mati. Kalau di saat itu ketika malaikat datang bertanya kepada kita, kita boleh menjawab pertanyaan malaikat dengan kita tidak bersetuju pelaksanaan syariat Allah ini, kita boleh lepas azab kubur, silakan. Kalau nanti di hadapan pada mahsyar, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita tidak bersetuju dengan syariat Islam ini, kita boleh jawab di hadapan Allah, boleh masuk dalam syurga Allah. Silakan untuk terus tidak bersetuju. Yakinlah tidak ada mana-mana manusia yang hebat, cerdik, pandai, intelek, akal sekalipun tidak akan mampu untuk melakukan sesuatu yang sama seperti mana yang telah diturunkan ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntum fi raibin mimma anzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min duni Allah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaquna allati waqulaha an-nas wal hijarah 'indat fil kafir. Kalau kamu ada keraguan, timbul tidak percaya, tidak yakin kepada isi kandungan Al-Quran, segala pelaksanaan syariatnya, tidak ada masalah. Panggillah cerdik pandai di kalangan yang ada di kalangan kamu. Cipta, rangka, terah, pinjam, hasilkan Al-Quran yang sama seperti yang ada hari. Tapi jika kamu tidak mampu, kata Allah, walal taf'alu, dan selamanya, forever ever, kamu tidak akan mampu melaksanakan Al-Quran yang sama seperti yang telah diturunkan ini. Tidak akan mampu kamu cipta selama-lamanya. Fattaquna, takutlah kamu api neraka Allah. Cukuplah dengan peristiwa hadis Syafiqah dua hari lalu itu sebagai pengajaran untuk hati dan diri kita ini. Sekarang masanya untuk kita melihat Islam dilaksanakan dan telah terbukti memang Islam mampu menyelesaikan masalah-masalah ini. Nabi telah membawa model ini di Madinah. Maka soalan, untuk menjawab soalan ya Allah khutbah tadi, adakah cukup menunjukkan cinta kasih kepada Rasulullah SAW dengan hanya kita berselawat, dengan hanya kita berzanji, dengan hanya kita berqasidah, dengan hanya memakai serban jubah, adakah cukup itu sahaja? Maka jawabannya tidak cukup setakat itu sahaja. Setiap individu muslim, mukmin harus bangkit, bangun, memperjuangkan, menegakkan Islam di atas hukum-hukum Allah. Itulah syariat terbesar yang dibuat oleh Nabi SAW. Masih ada ruang untuk kita bertaubat di ujung sujud yang terakhir nanti. Ketika solat Jumat selepas ini, sujud yang kedua nanti di ujung sujud itu, seandainya kita pernah melakukan kesalahan.
kesalahan-kesalahan pernah terlintas di hati kita. Di syariat Islam ini tidak sesuai. Pernah kita tidak menyokong perjuangan Islam suatu ketika dahulu, maka peluang nanti di sujud terakhir itu nanti, mohonlah ampun kepada Allah. Sungguh-sungguh cakaplah daripada suara hati kita ini sungguh-sungguh kepada Allah. Dan selepas memberi salam, selesai berdoa, keluar daripada masjid, sebarkanlah apa yang tuan-tuan dapat daripada kandungan kotoran hari ini. Mudah-mudahan cakapan kita itu, sebaran kita itu, memberatkan timbangan amalan kita, memudahkan kita masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد اللهم بالتوفيق والهداية مولانا شريفا كبائنا يملك الأمور وروح اليوم معمول يا سلطان المعتصم بالله يحب الدين والهو الحاج عبد الحليم وعظم شأن إن المرحوم سلطان الذي شأن وكذلك مولانا توي الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر أعدائك المؤمنين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.